Halo bosku, ketemu kembali bosku ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video bagaimana tentang kecanggihan atau pembaharuan yang dilakukan oleh WA. Terkhusus juga untuk penggunaan di komputer ataupun laptop ya bosku ya. Teman-teman sekalian yang sering menggunakan WA web di rumah ataupun di kantor, cara amannya bagaimana supaya data kita tidak diketahui atau dibaca orang. Ya kalaupun misalnya kita sedang keluar atau break atau sedang mengikuti aktivitas lainnya, kita tidak perlu takut atau kita tidak perlu langsung logout atau keluar. Ada cara yang lain pastinya bosku ya. Mari sama-sama kita saksikan di video kali ini bosku. Nah pastinya kita masuk ke browser, kita ketik saja WA web seperti pada umumnya bosku ya. Lanjut pada dashboard kelihatan seperti ini, langsung masuk. Nah akan kelihatan ya. Langsung masuk ke titik tiga pojok kanan atas, klik, lalu ada pengaturan, kita klik lagi. Setelah itu kita scroll paling bawah, kita cari saja pengaturannya. Di sini ada keluar, langsung diklik aja kunci layar. Di kunci layar itu setelahnya langsung masuk ke kata sandi perangkat. Ini yang akan memudahkan kita bagaimana nantinya WA kita itu tetap aman, WA kita itu tidak bisa diakses orang tanpa mereka sadari itu perlu untuk kata sandinya ya. Di sini kita atur ulang kata sandi kita atau yang mau kita inginkan seperti apa. Di situ terdiri dari karakternya, harus huruf besar, huruf kecil juga, dan ada juga penomorannya ya, numeriknya. Di sini ada setelah 1 menit, 15 menit, atau 1 jam. Tinggal kita menyesuaikan bagaimana sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, setelah itu kita close. Kita coba untuk keluar. Nah, ketik layar penguncian di titik tiga paling atas tadi itu ya, tidak akan diketahui orang karena memang kita sendiri yang mengetahui kata sandi itu. Seperti inilah kurang lebih tampilan baru. Demikianlah bosku, mudah-mudahan video ini dapat membantu dan sangat bermanfaat pastinya ya untuk kita.